Saloka, wisata di Semarang terbaru, liburan sampai malam, lengkap dengan legenda baru Klinting Show. Guys, kita jalan ya. Iya, ayo. Ayo, jalan. Dan dadah. Dadah. Dan ini dia spektakuler show legenda baru Klinting. Selamat menyaksikan. Halo, kita mau ke Saloka bersama-sama dengan keluarga. Ini ada kakak Aswar, ada kakak Rafa, ada yang kakung. Oh, banyak sekali. Askia, Almahira, dan Wijaya. Tiket parkir mobil ada dua pilihan. VIP Rp30.000 ada di depan. Kami memilih di belakang Rp20.000 dan parkir motor Rp3.000. Gratis mobil shuttle, guys. Oh, wirawiri iki lho, wirawiri iki lho. Oh. Wirawiri jadi baru pagi. Makanya tak terus sepi, kami semua lagi sendiri. Ini ikon Saloka. Yuk masuk ke dalam. Sayup-sayup sudah terdengar lagu Saloka, membuat suasana semakin ceria. Beli tiket dulu. Harga tiket hari Senin sampai Jumat Rp120.000, hari Sabtu, Minggu, dan liburan Rp150.000. Untuk lansia atau umur 60 tahun ke atas ada potongan 50% dengan menunjukkan KTP. Adik diukur dulu tinggi badannya. Ternyata lebih dari 90 cm. Ini. Kita dapat motoran ya. Tiket Saloka. Pengunjung tidak diperkenankan membawa makanan atau minuman dari luar. Halo, kita mau masuk ke Saloka. Ikuti terus videonya. Lihatkan. Di sini, wahana jejogetan atau air mancur menari dibuka sore hari. Wahana pertama yang dijumpai adalah cakrawala, kincir air raksasa dengan ketinggian sampai 33 meter, guys. Wow, Saloka menyediakan setidaknya 25 wahana yang menghibur orang dewasa sampai anak-anak. Pokoknya seru, tidak kalah dengan wahana Dufan Dunia Fantasi Ancol Jakarta.
Yuk ikuti kegiatan kami. Gulai, kamu yang bawa peta. Hai, hari ini kita di Saloka. Naik, apa namanya ini? Cakrawala. Seru sekali guys. Sampai atas naiknya, kita bisa melihat sawah, gunung, pemandangan di sekitar, permainan-permainan yang di bawah. Seru sekali. Udaranya sejuk. Ikuti terus videonya. Ini tandanya paling atas ini. Ini tandanya guys. Nih, kita berada di paling atas. Kita berada di paling atas. Nah, ini tinggi sekali guys. Kelihatan kulit danau. Danaunya besar sekali. Pemandangannya indah. Dilanjutkan dengan wahana Resi Waringin yang bisa berbicara. Wahana angon-ingon, di sini tempatnya edukasi keluarga memperkenalkan aneka binatang. Ada petugasnya, terima kasih. Wahana kumbang layang. Halo. Halo. Jeram ini guys, nanti kita naik itu ya. Arum jeram ini. Arum jeram ini nanti kita naik itu ya. Oh, naik itu. Arum jeram ini namanya. Saya mau sendirian duduknya. Oh, berani toh, Cik, sendirian duduknya toh. Berani duduk sendiri. Ya, nanti kita naik itu ya, namanya arum jeram ini. Gimana naik kumbang layang? Ada rumah hantu, wahana adu nyali. Berani masuk enggak ya? Wah, ternyata anak-anak berani masuk wahana adu nyali. Berani.
Jalan ya. Itu namanya apa nih? Harum jeram ini. Jamur apun. Muter-muter. Ya. Ini wahana hijau royo-royo tentang aneka tanaman. Wow, ternyata capek juga. Lihat peta dulu, lanjut ke wahana lain lagi. Ternyata luas sekali area Saloka ini. Pinjam sepeda listrik dulu untuk melanjutkan. Wahana permainan edukasi mobil-mobilan untuk anak-anak. Penguin. Kalian diajak naik wahana berbentuk penguin yang lucu. Ya. Nah, ini wahana polah bocah khusus untuk anak-anak ya. Terus.
ada prosotan, ada rumah es krim, ada kusut-kusutan. Ya dama prosotan dari atas. Halo. Thank you.
Cak. Selamat ya, Pak. Tembak deh, Alma. Alma, tembak terus, tembak terus. Mbak Tia, tembak. Selma, tembak. Alma, basah ya? Iya. Basah-basahnya sini yo. Salin dulu di Alma sini. Basah semua, Mbak Kia kayak robot. Yo. Di Alma, hey. Setelah selesai mencoba semua wahana di Saloka, kita keluar area melalui resto Daimami yang mengusung konsep pertambangan. Ini adalah jalan tercepat ke pintu keluar. Rencana pengen naik arung jeram ternyata tutup, guys. Sehingga kita menuju ke wahana selanjutnya. Tutup, tutup, ternyata tutup. Ternyata tutup. Kalau berenang ada enggak? Kalau berenang di sini enggak ada. Oh. Adanya wahana sempak-sempak. Sempak-sempak itu tenda-tenda kaki.
tempat menuju keluar. Kita akan masuk ke wahana yang lain, yaitu Galileo, yang penuh dengan edukasi, belajar tentang bumi. Ada dinosaurus, gunung meletus, kehidupan bawah air, dan lain-lain. Yuk ikuti terus videonya. Wahannya ber-AC, guys. Yuk naik yuk. Yuk naik, Mbak. Dan ini dia spektakuler show legenda Prado Klinting. Selamat menyaksikan. Salokantara dan Nyai Salokantara selama puluhan tahun bersama.
Suatu hari, Ki Hajar Salogantara berpamitan untuk pergi bertapa ke Gunung Telopoyo demi meminta keajaiban seorang buah hati. Dengan menitipkan keuntingan pusakanya, Ki Hajar pun pergi meninggalkan Nyai Salogantara. Yang bersamaan semesta mengubah baru klinting
menjadi seorang anak manusia. Aku adalah jemaah semesta yang ingin menguji ketulusan hati.
Demikian wisata Saloka Semarang terbaru. Liburan sampai malam, lengkap sampai dengan legenda baru Klinting Show. Bye-bye, semoga bermanfaat. Tunggu video berikutnya.